Dari studio 1 Metro Update Jakarta, inilah Breaking News. Seorang pria berinisial WA warga Kota Bengkulu kemarin berhasil ditangkap Satreskrim Polda Bengkulu setelah sempat ditetapkan menjadi DPO atas kasus penarikan satu unit mobil milik warga Kepahyang Kamis 27/5/2021. Kapolres Kepahyang AKBP Suparman SIK melalui Kasatreskrim Ibtu Waliwanto Malau mengungkapkan tersangka WA Kamis siang berhasil diamankan oleh pihaknya yang di-backup tim Jatenras Polda Bengkulu. Dijelaskan oleh Kasatreskrim, tersangka WA diamankan di kawasan Kota Bengkulu saat melakukan penarikan unit mobil dan saat ini telah dibawa ke Mapolres Kepahyang guna menjalani penyelidikan dan juga menyidik di Satreskrim Polda Kepahyang atas kasus 378. Tersangka WA merupakan direktur PT Bos yang merupakan pimpinan tersangka KJ yang telah kami tangkap sebelumnya atas laporan penipuan di mana KJ melakukan penarikan unit mobil milik warga Kepahyang, jelas Kasatreskrim. Ibtu Wiliwanto Malau mengatakan WA merupakan atasan dari tersangka KJ dan berdasarkan laporan korban yang melaporkan atas kasus penipuan di Polres Kepahyang. Metro Update dari Kepahyang. Dari studio 1 Metro Update Jakarta,